Duduknya udah nyaman, Pak? Udah nyaman. Siap. Oke. Okay. Ke kiri. Kiri lah, ya? Orang ini masih kiri. Ini kan karena kekuasaan suami istriku, ya Tuhan. Kita pas suami nggak enak ya? Enak, Pak. Semua BMW, cuman... Nggak enak, bener asli. Nah, karena dia sedan. Sedan, benar. Lu tau nggak sih, gua kayak orang mandem. Biasa. Terus udah itu... Kan kalau bapak suami cobain yang ini, enak kan? Enak. Enak. Enak ini, lumayan. Ibu gimana duduk belakang, enak, Bu? Enak. Udah enak, Pak. Tegak kan? Iya, lega-lega banget. Iya. Ini ada comfort, ada yang ini maksudnya apa? Comfort nah, dia? Ini comfort ini mode berkendara standarnya. Oh, oke. Okay. Jadi dia ada mode comfort, Eco Pro, sama sport dan okay. Sport Plus gitu. Kalau misalnya bapak normal gini-gini aja, biasanya orang-orang cobanya pakai comfort. Nah, itu motor. Iya, motor pada neduh nih. Ada ini, neduh biasa. Dia mau naik nih. Naik, cobain aja, Pak. Terus sama bapak ketemu feel-nya deh. Iya. Iya. Masih kontrol sini. Nah, ini maksudnya ini apa sih yang ini nih yang dimuncul yang kamu bilang yang muncul. Nah, jadi itu map itu bedanya apa sama yang X5? Kalau X5 itu map yang di sini instrumen clusternya bisa dipindahin ke situ. Tapi kalau yang itu dia ada tapi cuman biasa, Pak. Enggak se tinggi itu. Iya. Tapi ini GPS-nya kalau misalnya aku mau kemana-mana, aku bisa nyari di sini ya? Bisa. Nanti dia yang nentun? Nanti dia yang nuntunin, belok kanan, belok kiri, berapa ratus meter belok kiri, belok kanan. Tapi tergantung GPS-nya, kalau salah kita nyasar dong? Biasanya sih enggak sih, Pak, biasanya. Ini sama dengan UAS ya? Yang merah hijau itu nggak tahu ya? Nggak. Nah, kalau aku mau pasang UAS-nya, bisa ngerti nggak? Gas. Enak kan? Enak lah. Ini kan 2000cc udah lumayan lah dengan bodi segini. Ini memang iya. Ini di belakang nyamannya. Enak, enggak? Maksudnya? Ini kalau sama X5 juga kayak mirip ya? Mirip-mirip, Bu. Mirip-mirip. Nah, maksudnya dia enggak lebih lebar juga. Kayak yang tadi Levi bilang, Bu. Ibu kalau kondangan juga ntar enggak repot naik ini. Iya, benar. Benar, Levi sangat mengerti wanita. Di sobek itu bisa di ini enggak bisa ya? Ini enggak bisa, ini standar The Fix. Ibaratnya nanti kijang itu tuh Fortuner. Nah, kurang lebih begitu. Jadi tuh kalau naik lebih tinggi. Dulu tuh. Ini maksudnya ini muternya panjang nggak sih dapatnya? Nggak dapat. Aku belum tahu nih muternya BMW nih. Tapi kayaknya pendek deh puternya dia. Puternya dapat ya. Nih. Jadi ibu beli ini 3 tahun lagi beli lagi. Puternya BMW nggak segede ini kan? Iya, gede loh ini puternya. Dia puterannya banyak. Tapi Pak, kalau BMW itu bapak puterin, dia bannya sudutnya miring, Pak. Sumbunya miring. Jadi terkadang biarpun puterannya cuma 2, dia bannya miring. Jadi dapat. Hampir rata-rata pasti dapat. Oh. Kalau kayak cuma muter segini doang sih pasti dapat. Oke. Okay. Kalau enggak itu mesti 2 kali ya. Kalau enggak mesti 2 kali. Oh. Jadi sekarang servis tuh ada biayanya. Bukan servis, ban doang. Oh, ban doang. Kalau servis full gratis sampai dengan 5 tahun. Servis 5. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Jadi yang bayar apa? Yang bayar ban doang. Oh, ban. Tapi 3 tahun. Jadi gini, Bu, pengertian. Tahun ini juga 5 tahun. Jadi gini, ban itu kalau yang punya bapak ini 3 tahun. Oh, 3 tahun. Bannya 3 tahun tapi servis mesin. Servis mesin 5 tahun, iya. Nah, ini coba bapak rem dulu deh, Pak. Gitu ya? Bapak rem deh. Oke, okay, terus. Nah, terus bapak lepas remnya. Ya, nggak jalan kan? Karena sudah jauh toho. Oh, gitu. Kalau ngegas baru jalan lagi ya? Kalau gas dikit, bawa colek dikit, cek langsung rilis dia. Iya, benar. Gitu. Nih, Bu, kalau mau coba, cobain masuk ini aja nih ke. Entar kan McD itu ada Golf tuh, dicoba di situ untuk ker. Iya, digas dikit aja dia langsung udah ngebuka nggak rilis ininya hole-nya benar. Kan nggak usah deh. Atau nggak di pom bensin, Bu, nanti, Bu? Enggak lah, nggak usah lah. Pas sama lu malu istriku. Biar yakin, Bu. Sama aja sih. Nah, 20%-nya gimana? Jadi gini, Bu. Coba lah ya. Nih, dari sentakan gasnya aja udah ketahuan. Kelihatan, udah kerasa, Pak. Iya, udah berasa dong. Enggak perlu gitu-gitu lah. Kan kalau nyetir kayak sopir angkot lagi. Enggak lah, Pak, konek BMW. Iya, makanya. Ke kiri, Pak. Ke kiri, ke kanan. Sorry. Oh, iya. Gua belum ini, belum kebiasaan.
bisa bawa mobil Jepang terus kan ya kita. Jadi overall enak pak ya mobilnya ya? Gua belum habis sih, jadi gua nggak tahu ini enak apa enggak ya. Kalau misalnya beli pisang goreng enak pasti habis gitu kan. Masih ya. Kurang jauh nih, mau mundur lagi cobain. Lah mobilnya masih ada, berarti nggak tahu ini enak apa enggak nih. Ibu istri gimana ibu istri? Enak? Enak, enak. Oh enak. Bapak suami tadi tuh bilang enak nih. Gua belum habis ya tadi kalau enak, habis. Ini belum habis. Nah itu P-nya langsung ditekan gitu pak. Nah, P-nya, iya. Oh ini kalau P itu dia langsung ke parkir udah. Iya. Ini udah langsung kunci ini. Udah. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Bapak Mecal yang seberang katedral kan? Iya. Iya, benar. Pasti dulu itu temannya adik saya orang Ronaldo. Sama minta ini Pak emailnya di sini Pak Nan. Iya, mungkin. Iya ya, sama lu udah sih udah lupa lah. Iya. Orang dia bisa cuma satu doang. Email ya? Email di sini, Pak. Mana? Sini. Di sini. Mau lu kirim email mau kirim apa? Kirim voice. Kirim invoice. Apa aja, Pak? Nanti info faktur pajak apa info semua. Oh, iyalah. Jangan beli jendela itu enggak bawa bolu ya. Sama sini, sana. Aja juga. Enggak, aku orang Jakarta, aku enggak ngerti makanya. Oh. Tapi dia suka makan kue tiaw. Kue tiaw kepiting. Kue tiaw kepiting. Saya waktu itu ke Pontianak makan itu, Pak, cai kue. Cai kue. Cai kue. Cai pan. Udah kali lah. Kan kue cap.